Beragam cara positif dilakukan calon anggota legislatif untuk menguatkan jaringan menjelang pemilu 2019. Seperti yang dilakukan oleh caleg DPR RI Partai Nasdem Dapil 6, Elman Seragi dengan menemui masyarakat yang tergabung dalam Teman Bang Elman. Ini juga satu pertemuan Elman Seragi bersama teman Bang Elman tersebut berlangsung di Balai Perekonomian Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Selain sebagai upaya penguatan jaringan arus bawah, pertemuan dengan nuansa santai tersebut sebagai upaya menampung aspirasi dari masyarakat secara langsung. Anggota teman Bang Elman berharap Elman Seragi membawa perubahan dan jeli melihat problematika di masyarakat yang cepat berubah karena dampak perkembangan teknologi dengan latar belakang sebagai jurnalis. Mereka ini kan masyarakat biasa yang ingin memenangkan Elman Seragi di Dapil 6 ini. Jadi saya menghargai mereka dan tentu saja saya berjanji untuk kelak kalau saya duduk di DPR untuk menunaikan semuanya.